Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh opening dalam rumah aje sebab nak cepatlah kan. Lagipun sesekali kan. Minta maaf ada suara anu sikit. Hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan. Kak Noh nak buat nak kata mie gunung petang, tapi ada setengah tempat memang ada kan. Ini Kak Noh buat ikan celup tepung. Cara Kak Noh lah. Ni. Kan? Yang garing, yang rangup. InsyaAllah. Kawan-kawan, selalunya Kak Noh tak tahu bila orang makan ikan celup tepung. Selalu buat minum petang. Kalau Kak Noh dah goreng macam ni, Kak Noh cecah untuk buat minum petang lah. Okey. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bila cecah dengan sos. Memang sedap. Apa ikan yang kat belakang? Apa ikan yang kat belakang eh? Memang sedap lah kawan-kawan. Kan? Mesti kalau... Mulut penuh tak ada bercakap. Mesti kawan-kawan nak tahu cara Kak Noh buat ni kan? Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan. Ini ialah bahan untuk kita buat ikan goreng, ikan goreng celup tepung. Susahnya nak sebut. Ini anak ikan apa? Ikan senangin eh. Masih kecil-kecil macam ni. Jadi kalau goreng macam tu je tak apa-apa sedap kan. Jadi Kak Noh dah bersihkan, Kak Noh letak asam limau dan jadi beginilah. Okey, halus-halus anak ikan senanginnya. Kak Noh guna tepung Bistari. Yang perasa original ya. Kak Noh tak nak pedas. Nanti Kak Noh letak sedikit serbuk lada lah. Okey. Satu sudu tepung jagung. Satu cawan tepung beras. Kunyit. Tepung Bistari yang Kak Noh gunakan yang ni ya. Ni. Tepung ni ya. Tepung ni kita tak perlu letak apa-apa lagi sebab dia dah cukup. Dah serba guna. Jadi tak perlu tunjuk apa-apalah. Cuma Kak Noh nanti tambahkan ada sedikit serbuk lada tambah bagi rasa kuat sikit lah. Okey, ini saja. Jadi bahan kita ni semua kita bancuh ya. Kak Noh buat dia punya adunan ni sedikit banyak sebab Kak Noh nak tepung tu biar bersalut lebih sikit dekat ikan. Okay, semua je. Yang mudah. Kita letak sedikit serbuk kunyit sebab nak bagi cantik kepala. Okey. Dan kita letak sedikit serbuk lada sulah ya. Okey, Kak Noh suka lada sulah. Kita nanti letak air ya. Okey, kita letak air, kita bancuh. Kawan-kawan boleh letak telur kalau mahu, tapi Kak Noh tak nak lah. Kak Noh tak nak telur, biarkan dia macam ni je. Ini pun dah cukup bagus kawan-kawan. Kita bancuh kita punya dough tu biar sedikit pekat ya kawan-kawan, biar nanti tepung kita tu tersalut dekat ikan dengan cantik ya. Kita tak nak cair sangat. Okay. Kacau ni. Bau dia pun sedap kawan-kawan. Sebab kita nak nanti ikan kita tu betul-betul tersalut dengan tepung ya. Tepung jagung dengan tepung beras tu lagi merangupkan kita punya adunan gorengan ni lah. Selalu Kak Noh buat macam tu. Kalau Kak Noh goreng apa-apa, memang Kak Noh letak tepung beras dan tepung jagung. Okey ya, kita mula letak ikannya ya. Okey, kita nak adunan kita seperti ni ya. Nampak ni? Dia pekat. Nanti senang nak salut lah. Okey, kita mula menggoreng. Okey, kita masukkan ikan kita. Masukkan terus begini ya. Kita senang, nanti kita nak ambil tu senang. Ni sebab kecil, kalau goreng macam tu boleh juga. Tapi Kak Noh nak letak dia goreng tepung, lagi sedap lah. Lagi rangup kan. Kita letak separuh dulu. Okey, ini kita kacau ya. Kak Noh pakai chopstick. Okey. Nanti senang sikitlah. Tangan kita tak adalah kotor sangat kan. Okey, kita ni. Dah kita boleh mula menggoreng ya kawan-kawan. Okey, kita dah mula panaskan minyak kita. Dan ikan kita. Ingat kalau boleh kita biar ikan tu betul-betul tersalut dengan tepung ya. Baru kita goreng. Kita tunggu minyak kita panas dulu. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Dan kita boleh angkat kita punya ikan ni ya. Ni, Kak Noh angkat ya.
Sebab dekat sikit nanti kita melimpah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pastikan ikan kita betul-betul terhalus dengan tepung ya kawan-kawan. Tak nak pilih ikan kecil-kecil ni sebab dia nanti kita makan tu dengan tulang-tulang sekali. Sebab ikan tulang dia akan jadi lembut dan garing kan. Sebab kalau kita goreng garing ni memang sedap. Okey. Kita makan dengan sos. Makan dengan nasi. Ini Kak Noh nanti makan dengan sos je lah. Oh, jodot. Bukan kawan tanya, macam mana Kak Noh belajar boleh pakai chopstick kan? Kak Noh sebenarnya pernah duduk dengan Cina. Jadi Kak Noh memang tahulah guna chopstick ni. Sebab Kak Noh duduk dengan orang Cina lama. Ha, dia kalau pergi makan rumah dia, memang, kau. Pakai chopstick. Allah. Okey, kita akan goreng ni sehingga ia betul-betul garing ya kawan-kawan. Ni nampak dah mula, dah mula nak garing tapi belum lagi yang kawan-kawan ni betul-betul garing baru sedap. Sebab ni ikan kecil, jadi kita boleh goreng garing lagi, lebih sedap lah. Ya, sebab dia pun masih ada bunyi ikannya lagi kan, ada bunyi percikan yang kuat kan, maknanya belum masak lagi. Dia sampai hilang bunyi desiran tu, maknanya ikan yang dah betul-betul garing lah. Kawan-kawan, ni nampak dah cantik gorengan kita. Kak Noh nak garing macam ni. Tapi dalam dia tetap sedap. Dah siap kawan-kawan. Alhamdulillah ni. Nampak cantik kan? Kita goreng garing-garing kawan-kawan. Nampak ni. Dan kita goreng lagi lah yang lain ya. Okey. Goreng juga dengan api terlalu besar ya kawan-kawan. Sebab gorengan hari ini kita kena goreng dengan api yang sederhana ya. Okey, kita akan melanjutkan gorengan. Okey kawan-kawan, ni alhamdulillah gorengan kedua kita pun dah siap. Ini kita angkat ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, alhamdulillah gorengan kita dah siap. Kawan-kawan dengar tu bunyi garingnya. Hanya guna tepung yang simple, tak perlu banyak bahan. Ini kita boleh jadikan makan buat minum petang, kan? Okey. Nampak cantik kan kawan-kawan? Okey. Kita boleh. Itulah. Dia memang rawak kawan-kawan. Okey kawan-kawan, inilah dia yang dah siap tadi. Jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng ya agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.